lapangan di sore hari ini, dan di sana Abi, siapakah yang dituju oleh Abi? Masih saudara-saudara penonton, kepada Solak maksudnya di sana melakukan derek gol di sana. Masih kuasai bola, ada dua orang Yudin, namun saudara-saudara penonton, nomor punggung 7 yaitu Rifan masih kurang cermat. Kembali pemain-pemain sepatu FC terus mencoba untuk melakukan serangan, dan saudara-saudara penonton punggung 6 yaitu di sana ada Panji. Masih Panji berduel, Panji meluit-luit, bebas saja Panji. Masih kuasai bola Panji, oper kepada Jabar. Masih Jabar mencoba untuk melakukan sliding tackle, dibantu oleh Lexion. Masih saudara-saudara penonton, dan saudara lihat Edi Widayat meminta bola, ataukah siapa yang dituju? Dapatkah servis bola-bola mati ini dikonversi menjadi sebuah gol? Masih di sana ada Panji, masih jana. Manfaatkan lebar lapangan. Nomor punggung 15 ada Aditya, masih Adit, kurang cermat Adit, sebuah oper panjang maksudnya. Di sana ada Dian Nugraha, masih di sana kuasai bola. Apa yang terjadi? Terlepas pada nomor punggung 7 yaitu ada Rifan di sana. Apa yang terjadi? Coba Panji di sana, ada Panji, siapa yang akan dituju oleh Panji? Masih Panji, dan saudara-saudara penonton sambil menjatuhkan diri maksudnya Lexion untuk menjangkau bola, namun bola masih terlalu kencang saudara-saudara penonton sehingga mengakibatkan lemparan ke dalam. Masih ke sebelah Lexion, masih kepada Teddy, ada Teddy Hidayat, siapakah yang dituju? Bebas pada ada di sana Jabar, kembali Lexion, masih kurang cermat. Pemain-pemain sepatu FC mencoba untuk melakukan transisi permainan. Ada nomor 99, ada Fauji, masih di sana kuasai bola, oper pendek ada Doir, 1-2 maksudnya, ada Dea merebut bola. Kembali di sana ada Lexion, coba diganggu oleh Doir. Ning, saudara-saudara penonton, ning mohon dengan hormat, ning sebelah lor Pak Cornelan mohon untuk keluar dari papan Pak ya reklame panitia atau sponsor ya yang sudah dipagar oleh panitia. Untuk penonton berada di sebelah kulon, pojok kulon, Cornelan dimohon dengan hormat bisa mentuh dikit ya, karena mengganggu pemain yang akan melakukan corner kick atau tendangan sudut. Terima kasih. Kembali di sana ada Panji Gumilang. Panji kepada nomor 24 ada Krishna di sana. Kembali kepada Bayu. Masih di sana ada nomor 26 ada Panji. 1-2. Di sana coba. Masih nomor 27 ada di sana Rifan. Masih membentur pemain belakang dari sebagian FC. Ada di sana mencoba untuk melakukan pressing di sana Dewa Yudi. Ada Opik di sana. Dan saudara-saudara penonton, masih apakah yang terjadi? Dan ada Lexion kembali di sana. Lexion, ada Lexion di sana. Otak atik Lexion, ada Lexion. Coba kan itu ada Jabar maksudnya membeli jemput bensin di Pandu Bandu. Masih di sana ada Teddy Hidayat. Masih Teddy mengajak lari. Siapa yang dituju? Maksudnya melakukan shooting langsung sepertinya Teddy Hidayat. Dan ada Andre di sana. Maksudnya di sana ada nomor punggung 12 yaitu di sana ada Abi. Masih di sana dikuasai sepenuhnya oleh Jelet pada Teddy Hidayat. Kembali kepada Jelet. Siapa yang dituju? Ada Dea Wahyudi. Ada Dea. Masih Dea. Nah, gendong-gendongan dengan ada Dea Wahyudin di sana. Ada Dea Wahyudin, ada Dea, Dea, Dea. Saudara-saudara penonton masih membentur. Dan nomor 7 di sana ada Rifan. Masih Rifan, masih Rifan melakukan tapping. 1-2 ada pemain yang membantu. Ada Lexion di sana. Kembali terjadi kemelut saudara-saudara penonton. Apakah yang terjadi? Dan saudara-saudara penonton, apakah yang terjadi? Dan awet 2 sepertinya melihat bola belum melewati garis.
Dan saudara-saudara penonton, kembali pemain belakang dari supporter FC melakukan clearing. Ada di sana jelek, masih jelek, kurang cermat jelek, masih kuasai bola. Ada di sana Jabar di sana, masih pada nomor punggung 4, yaitu ada Krishna Bayu. Kepada Dian Nugraha, ada Dian di sana, ada Dian. Maksudnya di sana ada nomor punggung 7, yaitu ada Rifan. Masih ada jelek di sana, kuasai sepenuhnya Bara. Bara Kumbara, masih kuasai bola. Masih ada Jabar di sana, sang El Capitano. Ada Jabar di sana. Siapakah yang dituju? Nampaknya melihat temannya yang melakukan gerakan tanpa bola. Masih kuasai bola. Nomor punggung 11 ada di sana, Opik. Masih Opik. Masih Opik. Siapakah yang dituju? Ada anak bangkolan Teddy. Masih kepada Jabar. Ada Jabar di sana, sang pengatur serangan. Masih kuasai bola, masih kurang cermat pemain-pemain dari jamaah MC. Ada di sana jelek, masih jelek dengan kaki kidalnya. Siapakah yang dituju? Masih di sana ada nomor punggung 6, yaitu ada Panji. Panji memanfaatkan lebar lapangan. Ada di sana Dian mencoba mengiris sebelah kiri pertahanan dari sebelah. Yo, temannya kembali. Di mana nampak satu persiapan pergantian pemain dari kesebelasan jamaah FC. Pergantian pemain kali ini nampaknya Taufik, pemain bernomor punggung 11, keluar digantikan Dani. Dani, pemain kelahiran Kupang yang si Hamdani, pemain yang dibesarkan oleh SSB Ipawas Bung Kamil. Ya, dan lama di Nusa Tenggara Timur alias di Kupang Bung Kamil. Iya, Bung Abed, nampaknya kembali satu tekanan. Dani! Sebuah ucapan selamat datang luar biasa dari Dani, ya. Pemain nomor punggung 15 yang baru saja dimasukkan. Masih di sana nomor punggung 4, back pass jauh. Ada di sana, yaitu ada di sana Dian Nugraha, Bung Kamil. Ya, wes nampaknya satu tekanan kembali coba dilakukan. Lagi-lagi ada Jabar yang coba melakukan satu aksi relaksasi, namun jelas satu challenge yang coba dilakukan pemain belakang ataupun pemain bertahan dari kesebelasan supporter FC. Kita nantikan satu tendang off namanya langsung dengan quick play. Kita nantikan cukup bertahan satu tendang jelas kemana ke arah bola. Lagi-lagi nampaknya masih membentur pemain bertahan dari kesebelasan supporter FC. Satu lemparan ke dalam kali ini dari kesebelasan Gama. Yang jelas masih 2-1 sementara unggul Gama dari Tegal Gubuk Elor. Satu tekanan kembali coba dilakukan, coba diintersep pemain bernomor punggung 13. Nampaknya ada Dulo, pemain yang masuk di awal babak pertama sementara. Oh, babak yang kedua. Dan ternyata saudara-saudara penonton tahun tua mengangkat bendera tanda pemain dari jamaah FC terjebak pada posisi offset Bung Kamil. Iya, Bung Habib, nampaknya satu pengawasan yang cukup jeli dari asisten wasit tua ada Karnista. Nampaknya gol ketiga tidak disahkan ataupun nampaknya dianulir. Sementara pemain asal Persiwa Wamena, di sana ada Kecot, luar biasa ada Kecot. Ya, dengan kami seperti kita lihat di gerak lambat di layar TV Anda, saudara-saudara penonton. Kita lihat apakah kembali di sana masih ada Dea di sana. Dea membentur kembali Mustar Gawang. Sepertinya Dewi Fortuna belum berpihak pada jamaah FC. Saudara-saudara penonton, membentur gawang sebuah tendangan yang cukup keras dari Dea Wahyudi. Benar sekali tentunya Bung Apep, satu kejutan kembali yang coba lahir dari kaki seorang Dea Ozora Wahyudin. Tekanan balik kali coba dilakukan, dilet melebar pada siapakah di sana
Yang jelas pemain bernomor Panji, masih Panji melebar pada sektor sebelah kanan. Nampaknya ada Dian Herdani, angkat kembali Dian Herdani, melebar pada siapakah Dian Herdani. Yang jelas top 2 kali ini coba dimenangkan oleh anak-anak dari kesebelasan sama FC Teddy. Dong Er, luar biasa Bung. Pemain dari Persiwa Wamena ini. Iya, betul sekali Bung. Iya, Dong Er. Satu tekanan nampaknya dari kesebelasan Sepatu FC, angkat pada siapa di sana. Yang jelas ada Dong Er. Angkat kembali, tinggi, torai. What happened teman? Apakah yang terjadi di sana? Satu bola yang sebenarnya begitu memanjakan pemain depan dari Sepatu FC, satu umpan dari pemain asal Persiwa Wamena, Dong Er. Tekanan kembali, nampaknya pemain bernomor punggung 3 Teddy, masih Teddy. Pemain yang begitu mungil coba memberikan satu aksi open panjang di sana Bung. Nampaknya masih mampu diintercept penjaga gawang Andre. Tekanan kembali kali ini melalui luar biasa Barakumbara. Nampaknya kali ini harus bekerja sedikit ekstra keras setelah satu umpan-umpan panjang yang coba dilakukan oleh kesebelasan Sepatu FC Bung. Ape? Ya betul, dan saudara-saudara penonton, begitu menarik karena kedua tim memperagakan permainan terbuka dan kembali bisa membalikkan badan. Nomor 77. Begitu menarik karena kedua tim memperagakan permainan terbuka dan kembali bisa membalikkan badan. Nomor 77 ada Rifan di sana yang mampu menceploskan bola dengan baik, tendangan membalikkan badan dari Rifan sehingga merubah keadaan Bung Kamil menjadi 3-1. Bung Kamil, pendapat Anda Bung Kamil? Betul sekali, ini mungkin gol terkejam yang ada di seri hari ini dengan kecepatan di atas 185 km per jam. Bung Kamil, racing apa? Cur, kurang mau bola ke lepung. Iya, apa nih Pak Arhan? Cur, pasti F-16 dulu. Oh, lurus lepung. Kita kayak ada ukurannya banget. Ya, masih saudara-saudara penonton, kembali nomor 28 dari Sepatu FC kembali kehilangan bola. Ada Jabar di sana, masih Jabar kuasai bola. Siapakah yang dituju? Kembali berduel, Jabar back pass. Kembali ada Jilet di sana, ada Jilet di sana, ada Jilet kuasai bola. Masih pemain-pemain dari Gama FC mendirai permainan dengan mencoba melakukan ball position. Ada Dian Nugraha di sana, ada Dian oper pendek pada Jabar, masih Jabar oper chip saja, masih kuasai bola, memutar kembali Rifan, kurang cermat Rifan dan kembali miskomunikasi. Ada di sana Jelet, masih Jelet, siapakah yang dituju? Ada nomor 24 kembali kepada Jelet dengan kaki kidalnya, kaki kekuatannya. Ada Jabar di sana, ada di sana Jabar, masih Jabar kepada Lexion, pemain yang didatangkan dari Serbia. Lexion masih kasih bola, satu dua ada Hamdani, masih jauh di atas Mister Gol sekali Bung Apit. Doi lebih dorong dengan Teddy. Doi mantap biasa tiba-tibaan si Nan ciri ya. Ya lah, ya udah, masih Dong Er. Apakah yang dituju? Dan saudara-saudara penonton, ada Abi di sana melakukan free header atau di Jabar melakukan heading. Masih kuasai bola, pemain-pemain dari gawang FC. Ada di sana Dian Nugraha, masih di sana ada Dong Er, masih Dong Er. Dong Er, Kevin Dong Er. Maksudnya menekuk bola, namun pemain-pemain dari gawang FC mencoba untuk melakukan transisi permainan. Ada di sana Jabar, yang dituju ada Dani di sana, masih Dani.
pergantian pemain dari yang tak kalah menarik, yaitu Warceng FC akan berhadapan dengan Jakpol FC. Jakpol FC dari Jagapura, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Kembali di sana ada Jabar, masih Jabar. Umpan membelah pertahanan, ada Teddy di sana. Ada Teddy. Apa yang terjadi, saudara-saudara penonton? Bung MJ nampaknya ada foul yang dilakukan oleh pemain-pemain belakang dari Sebatul FC. Ayo tim medis, tim medis. Tim medis. Dan penalti adalah Dea Wahyudi. Apakah dia akan menaklukkan kiper Andre? Saudara-saudara penonton, di sore hari ini ada Dea Wahyudi. Ada Dea menghadapi bola. Nomor punggung 77, pemain yang menjadi andalan PSGJ Gunung Jaya Cirebon. Ada Dea, 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 Dea. Dea Wahyudin mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Mampu mencetuskan bola dari titik 12 pas Bungu Kamil. Iya, luar biasa sekali, satu penalti yang cukup dingin nampaknya dari seorang Dea Ozora. Kembali tentunya memperjauh defisit gol dari anak-anak Gama FC setelah aksi yang dilakukan Teddy dilanggar di area kotak terlarang ataupun area box penalti dari kesebelasan. Jadi ya, ya pengen tuyul Mbak Yul. Ya, Heavy kembali, ada Jet di sana. Masuk ke Sevilla, ada Teddy, ada Lexen di sana. Ada Lexen, siapa yang dituju? Masih ada Dani Hamdani, masih ada Dani. Oper pendek kembali kepada Dea, 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 Dea. Masih menyamping di sebelah kiri gawang Andre. Saudara-saudara penonton, Bung Afif, kalau melihat tadi kecepatan dari seorang Andri, kalau begitu nyaman tentunya anak-anak Gama. Namun nampaknya tekanan yang belum dikendorkan oleh Gama FC lalu sektor sebelah kanan. Di sana ada Panji yang kembali coba dihentikan pergerakannya. Lagi-lagi tercecer upaya dari kesebelasan Sebatur FC. Lemparan ke dalam kali ini bagi kesebelasan Gama FC. Akankah Gama kembali coba merangsek, membangun serangan melalui kaki-kaki bola pendek. Melebar pada Lexen, sodorkan kembali pada nomor 6. Di sana ada Panji, Lexen, Panji, Lexen, 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 dan, Ribon tidak mampu dimanfaatkan oleh Dea Wahyudin. Ya, kiper yang pemain yang paling sibuk di sore hari ini Bung Kamil adalah Andre, kiper dari Sebatul FC Bung Kamil. Betul sekali Bung Apip. Masih kita nantikan apakah gerangan yang terjadi di sana. Nampak satu pergantian pemain dari kesebelasan Sebatur FC. Adit, pemain yang besar di RTTV, digantikan Angga, nomor punggung 19. Adit, keponakan dari Sopo Jarmo, kali ini keluar digantikan Angga. Anggardana. Masih saudara-saudara penonton, apa yang terjadi? Dan kembali Lexi dan Dada. Dea Wahyudin lagi-lagi menjadi gol keeper. Masih saudara-saudara penonton, apa yang terjadi? Dan kembali Lexi dan Dada. Lagi-lagi menjadi gol keeper. Dea Wahyudin betul-betul di sore hari ini mempertunjukkan naluri golnya Bung Kamil. Betul sekali, nampaknya benar-benar seorang Dea
Wahyudin Opera menjadi daya magnet tersendiri tentunya bagi para penonton ataupun para supporter yang datang begitu luar biasa dengan membawa tentunya iring-iringan drum band. Namun Abane kayak gombrang ngambil gombrang ngambil gombrang ngambil kecerak melulu luar biasa baiknya. Di Ampandi drum band kecereknya baik jambarnya Andran Ampandi. Ada Lexen di sana, melebar Lexen. Ada di sana Teddy, masih Teddy melakukan gerakan jinja. Ada Teddy, over pendek pada Hamdani. Masih Hamdani, kepada Teddy. Satu, dua, coba diperagakan. Kembali kepada Hamdani. Membalikan badan Hamdani, mengajak lari. Dani. Dan kembali saudara-saudara penonton. Dapatkah di sana dia tidak mampu menjangkau bola. Masih di sana ada Rifan. Masih Rifan kembali maksudnya kepada dia. Dan saudara-saudara penonton, ada Jabar di sana melakukan shooting langsung, melakukan tendangan first time atau melakukan cannonball. Ada tadi Jabar. Masih di sana ada Boir. Siapa yang dituju oleh Boir? Masih ada di sana Jet, tampaknya jelek berkiprah di Liga 2. Wacheng versus Siakau Bung Apip. Ya, betul ya, ada Galuh di sana, kemudian juga ada Andri juga di sana. Dan saudara-saudara penonton, ada Bokir di sana, pemain yang memulai karunan. Saudara-saudara penonton, apa yang terjadi? Bokir mampu melakukan hal yang sangat berbahaya. Masih di sana ada Hamdani melakukan terupas. Ada di sana yaitu ada Teddy. Teddy siapa yang dituju? Kembali kepada Dani. Oper pendek pada Jabar. Masih Jabar. Masih saudara-saudara penonton, ada Jabar mencoba untuk melakukan bangkolan. Masih di sana saudara-saudara penonton, ada Boir, pemain yang memulai karirnya dari pemain film horor. Masih saudara-saudara penonton, siapakah yang dituju? Ada Angga di sana. Saudara-saudara penonton, wasit mengangkat bendera pertanda keluar dari lapangan. Masih kasih bola, masih 1-2 di sana. Ada Rifan, oper pendek kepada dia, kembali kepada Rifan, nomor 7 Rifan kepada dia. Gol! Nomor 76 Bung Kamil mampu. Ada Panji di sana, mampu dari lapangan. Masih kasih bola, masih 1-2 di sana. Ada Rifan, oper pendek kepada dia, kembali kepada Rifan, nomor 7 Rifan kepada dia. Gol! Nomor 76 Bung Kamil mampu. Ada Panji di sana, mampu menyelesaikan lesakan bola dengan baik. Aduh, kita Sarudin yang nyonggat-nyonggat. Sarudin sakit senangnya ya, Bin. Nyonggat-nyonggat Sarudin. Ada Panji di sana, membuktikan dirinya tidak mandi, mampu melesakan bola dengan baik sehingga unggul 6-1 untuk Gama FC di sore hari ini. Masih saudara-saudara penonton, kembali di sana ada Angga, Pratama. Siapakah yang dituju? Masih pemain-pemain dari Sepatu FC mempermainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Masih ada Solak di sana, masih ada Solak berebut bola berduel di sana. Ya, akhirnya berakhir sudah di babak kedua dengan akhir skor 1 untuk Sepatu FC.